Kembali di channel ABF Keluarga Pertanian. Selamat sore sahabat petani, khususnya petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Sore hari ini saya bersama dengan Bapak Wanto dan beserta tamu. Nah, ini melihat tanaman porang milik Pak Wanto yang super-super ya Pak. Super apa buatan nih Pak kira-kira? Ah, ayo, merendah ya. Buatan nih urusan. Alhamdulillah untuk di Lampung punya Pak Wanto ini mungkin yang tanamannya paling subur, paling baik lah. Mungkin kondisi tanahnya cocok, pemupukannya cocok, terus perawatannya bagus. Inilah dari lembaga manapun, termasuk dunia pendidikan. Iya, dari Unila, jurusan agrobisnis. Kemudian dari Universitas Muhammadiyah pasca sarjana sudah belajar nih Pak. Iya. Berkunjung pergi. Iya. Terus masyarakat rata-rata umumnya kesini ya inilah buktinya. Jenengan sakit putih Pak. Nama ini sinten? 16 ah Mas Yoko. Mas Yoko 16 ah. Ini sebenarnya Pak sinten Pak namanya? Sahril. Pak Sahril dari Labuan Maringgai. Labuan Maringgai. Kampung Timur. Ini berkunjung kesini pengen lihat ada dua Pak. Ini Pak mau tanam juga? Ya lihat sekalian beli bibit. Oh gitu. Nah, beli bibit tadi. Oh iya. Mau nanam. Rencana mau tanam juga. Nah, ya, ya musim depan Pak. Iya. Musim depan bulan 9-10. Iya. Nah ini ya sahabat petani di Lampung. Mulai sedikit-sedikit mulai banyak yang tertarik untuk membudidayakan tanaman porang. Ya, harapannya jadi dia beda sama singkong. Kalau singkong ini kan udah banyak lapak yang harapannya nanti bawah. Juga di Lampung semakin banyak petani-petani porang ya, dan tentunya kita makin semangat terus untuk mengembangkan porang. Seperti saya juga di musim tanam bulan 9-10 nanti juga saya akan tanam lebih luas lagi, dan saya tidak ragu lagi untuk membudidayakan tanaman porang ini. Jadi sahabat petani yang mulai ikut menyimak tentang tanaman porang yang khususnya dari Lampung yang ingin berkunjung ke Metro monggo, nanti bisa sharing ataupun bisa nanti beli bibit. Nah, untuk prospek kedepannya memang porang ini sangat bagus sekali. Ini lahannya Pak Wanto ya, yang di tanah sawah dulunya yang dikeringkan. Jadi kondisinya kalau kita tanam di tanah sawah seperti ini lembab. Jadi sahabat petani khususnya di Provinsi Lampung, tanah sawah ternyata sangat bagus untuk ditanami porang. Kataknya juga mantap. Tingginya hampir sama ya. Nah, ini kebun porang milik Pak Wanto. Jadi lahan sawah walaupun ditanam di lahan terbuka untuk di Lampung ini sangat cocok. Tapi jika ditanam di lahan tanpa naungan, ini dari hasil tanam musim kemarin banyak petani yang mengeluh bahwa ketika tidak ada hujan 2 minggu tanamannya pada layu dan mulai daunnya kering. Namun jika ditanam di lahan sawah
Seperti di depan saya ini tanaman porang milik Pak Wanto ini. Ini tanahnya lembab, walaupun cuaca panas, daunnya ini tetap segar dan tidak layu. Itu keuntungannya ketika kita tanam di lahan terbuka, di lahan sawah. Oke Pak, moga. Kotak super. Ini bibit dari umbi ya, memang umbi yang ukuran besar, makanya batangnya juga besar-besar. Ini rencana sama Bapak Wanto mau ditanam 2 musim ya sahabat petani. Ini belum mau dipanen. Katanya mau ditanam 2 musim. Jadi sahabat petani nanti yang mau beli bibit itu nanti di bulan 9-10 itu mulai musim tanam, jadi bibit bisa dipersiapkan dari bulan 5 pun tidak apa-apa, mumpung harga bibit juga tergolong masih murah karena belum mendekati masa tanam, jadi tidak apa-apa jika disimpan pun asal kondisi bibitnya itu kering ya, itu disimpan, dirawat itu tetap bagus untuk persiapan tanam musim berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian video sore hari ini ya, di lahan porongnya Pak Wanto ini. Semoga bermanfaat tentunya sahabat petani, dan semakin minat yang tanam, yang terutama petani yang mulai mengikuti perkembangan porang ini khususnya di Lampung. Silahkan nanti hubungi saya jika mau tanya-tanya soal porang. Dan saya akhiri video sore hari ini, dan tentunya jangan lupa teman-teman bantu like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan saya semakin semangat untuk berbagi informasi tentang tanaman porang, khususnya petani porang di Provinsi Lampung. Terima kasih dan salam sukses untuk petani porang Indonesia.